Baik, para penonton yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami semua dalam rangka turnamen Gerindra Cup yang pertama. Waktu terakhir, Satria masih bersaling bertanding dari Bang Kepri, Kota Tanjung Pinang melawan Kalas. Majid, sementara jangan kuat-kuat, pelan-pelan aja, taruh-taruh aja. Pemain 10 dari Kalas. Kuat dari Majid tadi tidak bisa dikembalikan ke pemain Kalas. Beda poin 1-0 itu. Mana orang ngomong? Speed kuat. Orang Jakarta ini. Jakarta mari berapa? Oke, kita Doni lakukan servis sudah. Kuat dari Majid, tidak bisa dipukul kemudian Kalas. Udahlah Bang Majid, yang kuat-kuat Bang Majid. Tangan kiri aja. Aduh. Poin lagi untuk Garuda Kepri, 3 poin. Masih Doni Ardiansa. Keluar bola dari Kalas. Dari poin untuk Garuda Kepri, 4 poin. Doni Ardiansa hari lebar keluar. Bang, mainnya di dalam Bang, jangan di luar terus. Jadi 5-0 masih Doris. Apa kata orang mantu? Kalau mau berani kau main lah. Bukan kau main. Bukan. Ah, bagikan satu. Kocok saja oleh Dwi. Kembali menambah poin untuk Garuda Kepri, 6-0. Doni lakukan satu. Doni Ardian sudah lagi. Wow. Kocok spek dari pemain Kalas 59 Reza. Hai, balik lagi teh, kami juga diminta oleh tips dari Kalas Lukman. Ketinggalan 7-0 Kalas. Kalau kau tu sampai jelas, main dulu ya. Nomor punggung 6 Doni Setiawan. Wah, sebaik dari Reza tidak bisa dipegang pemain Garuda. Sudah poin untuk Kalas 1-7. Rehan tidak berhasil. Dan sebaik dari David tidak bisa dibendung pemain Kalas. Sudah poin untuk Garuda. 8-1. Majid melakukan servis. Dari sobek kuat dari Reza tidak bisa diblok oleh David. Beda poin untuk 2-8. Harit satu. Kesempatan bola dengan Mokhtar Gandhi dari pemain Kepri, Garuda Kepri. Pindah poin untuk 9-2.
Tujuh tajam dari Okta Gadira. Pindah bola, pindah bola. 10. Jadi kenal banyak orang Garuda. Bagus dari David Pratama Putra. Poin untuk Garuda. 11. David Pratama Putra. Garuda tiga poin untuk kalah 5-11. Musa dari kelas Garuda lagi. Luar spek dari pemain kelas Iban tidak untuk dari 12 dari Okta Gadira. Masuk dari Okta 13 ini sepai kelas nomor 10 dan nomor 12. Penonton kecewa om. Untuk Garuda 14-9 masih Okta tenis. Ini keluar servis dari Okta. Poin untuk kelas 6-14. Riki lakukan pelan saja. Pajar dari ini spike dari Ferry. Tidak poin untuk Garuda 15. Ferry lakukan. Ada api bola jauh. 16. Doni Adiat Sastro. Aduh mak. Awas awas awas. Ya. Dari Lukman dari kelas. Penonton yang berbahagia kita saksikan kembali set yang kedua 17-7 unggul Garuda Kepri. Kelas berkumpul lagi. Terus dari Garuda Kepri. Doni. Hantam lah apa lagi? Ah, gitu. Ah, tahu deh. Garuda. Dapat 8-7. Iya. Itu baru sedap. Macam pelo bola ju. Riki tidak bisa dipukul. Poin kembali untuk kelas 9. Aduh man. Itu om dari Kajarta itu main itu.
Bali diminta pergantian pemain. Pemain yang digantikan nomor 17. Nomor 5 Majid Al-Kasab dari Garuda. Lalu tajam servis dari Majid. Nomor 17 Farid. Woi, awas. Lihat. Wajah sama tadi kita sekarang ini. Dari Lukas. Tidak poin untuk dari Lukas. David. David. Iya kak. Jul. Wih. Ajar. Ya. Dua puluh dua sebelas masih keluar sama sekali tapi ada poin untuk kalah dua belas dua puluh dua. Nozal Katsu. Iya. Out. Lalu keluar Nozal Katsu tadi keluar. Poin untuk Garuda 23-12. Said Sekian. Jangan Said. Wah, dibuat cabar oleh Dhani dari spek dari pemain Kalas. Nambah poin untuk Garuda. Set point 24-12. Ini kita bisa dibanding sebaik dari nomor punggung 5 dari Kalas Riki. 5 poin untuk Kalas 13-28. Riki lagi menyesal. Buat dari Majid tadi bisa di blok. Bahkan yang bisa dibuat dari Gatuh Kuri 25-13. Kembali unggul antara Garuda Putra 2-0. 3-0 ambil lah ya. 3-0 ambil.